Pasti pernah kan dengar omongan, perempuan mah nggak jago baca Google Maps. Eits, tapi nggak semua perempuan loh, dan ada penjelasannya. Yuk kita bahas! Kemampuan membaca peta adalah salah satu bentuk kemampuan visual yang diproses oleh otak kanan. Nah, berdasarkan penelitian, otak bagian kanan laki-laki memang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, mengutip dari jurnal Spingerling bahwa laki-laki memiliki kecerdasan spasial yang lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu, perempuan memiliki ketidakstabilan emosi. Lalu, pada bagian otak perempuan terdapat hipokampal gyrus yang memang kerjanya kurang efisien dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, mengutip dari US News mengatakan bahwa kemampuan navigasi pada laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Meskipun demikian, banyak juga loh perempuan yang tidak mengalami masalah ini karena sudah terlatih memakainya. Nah, itu dia penjelasannya. Kira-kira siapa di sini yang suka salah baca Google Maps? Komen di bawah! Tonton materi dan pembahasan soal UTBK Simak UI lengkap di YouTube @sen.id.